Hong Kong, India, in India. Two. What's with you? Two yen? Two moon? Two cool. What do you think about Amika? Amika him. Oh, rambutnya bagus, badannya bodinya oke. Cantik sekali. Nyanyi, suaranya bagus. Kamu nyanyi? Nyanyinya bagus, suaranya bagus. Oh, main film bareng. Hah? Apa itu? What is this? Wedang jahe. What do you think about Indonesia? Indonesia good. Indonesia good. Apa kepo? Kamperi hati kukira. Ya. Wah, kekong pun terawai di hari. Oh, dia punya surprise katanya. Surprise. Buat perin Mika. Oh, buat Mika. Buat Mika katanya surprise-nya. Merik ini naon ya. Mungkin ini pampan untuk kumpari hari. Oh. Ya. Kok kita pun ada ya. Kekong pun keren. Rena rewase ya. Salah. Oh, harus pelan-pelan. Saya ajarin. Coba, saya ajarin. Kayak ambulan. Lagunya gak enak. Sakit, he. Oh, sakit. Ular itu ya? Ini ular. Ular. Ini surprise buat Mika. Buat Mika. Surprise-nya buat ini. Ini tepeh dodo, re. Emang dia siapa? Oh, gitu. Ini dokter. Sumpah ke parhe. So you can sing a song India, a song in India, a popular India. Oh, say. Tum hi ho. Tum hi ho. Apa yang po parhe? Oh, enggak apa. Siang nanti India enggak apa ya. Yuk. Yang heboh, boleh nggak? Dolena. Dolena. Apa itu? Dolena. Itu doreng. Lupakin lah ekspresinya bintang tamu kalau udah kita masuk jadi siapa. Pokoknya ada kadang-kadang sampai lo kadang-kadang peong ah gitu. Ayo yang si Neng sih itu ya. Iya. Siapa si Neng sih? Mika Tambayong. Oh, Mika Tambayong. Panggilannya Neng sih gua sama dia. Iya sampai begitu ekspresinya lucu, kaget gitu, banget kan, kita. Jadi enggak
apa namanya surprise kali ya. Oh. Kan dipanggilin siapa tiba-tiba lu jadi Lee Jung Hoon. Iya. Jadi apa? Iya apa? Apa? Ya, wajar kalau Haji Bolot datang tuh gua surprise banget tuh. Ah, gua mau nggak kesal kalau datang mah. Nggak dengar apa-apa. Orangnya ada situ. Lu nggak ngomong sih. Bodoh amat kita ngomongin aja. Udah kadang kering dia. Nggak dengar. Oh, iya, iya. Satu-satunya RT yang nggak dengar. Kita mau double cast apapun dia tetap nggak ada kaget. Lempeng aja. Kagetnya delay. Kita mukul sekarang kagetnya lebaran monyet. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar loh. Maksudnya kalau nggak ada kamera kita nggak tahu wajah-wajah bintang tamu tuh ketika tuh kaget kayak gimana. Tadi lucu-lucu banget ternyata mukanya. Makanya kita juga muka kita juga harus sadar sebetulnya kamera tuh nggak tahu kalau ngambil kita. Benar. Kita lagi kaget, kita lagi banyak utang. Itu ketahuan nih kamera. Ketahuan semua di situ. Tuh ya, ya kan. Tidur dimanis-manisin begitu ya. Loh, kalau mau lihat Pak RT di lokasi tuh kayak begini nih. Begitu tuh ya. Tuh, kan? Bajunya kayak kiper.